Halo, perkenalkan nama saya R. Bambang Kuspriyatna, profesi saya petani kota di daerah Jakarta Selatan. Awalnya saya salah satu karyawan di perusahaan swasta di Jakarta, karena memang kondisi pandemi dan perusahaan juga mandek juga, tidak berjalan. Saya mencari inovasi sebagai solusi untuk tetap bisa bagaimana menghidupi keluarga. Nah, salah satunya memang ada kesempatan untuk ya kembali lagi ke pertanian. Luas lahan ini sebetulnya tidak luas, kurang lebih sekitar 200 meter yang saya garap ya. Yang saya garap itu kurang lebih 200 meter dan yang bisa ditanami sih ada beberapa yang memang saya harus putar otak bagaimana, karena awalnya ini tempat pembuangan puing gitu. Jadi puing-puing itu disimpan di sini dan ini adalah lokasi yang pasti kerendam kalau hujannya deras gitu. Jadi ini dipinjamkan, bahkan juga si pemilik tanah ini sangat mendukung apa yang saya ajukan. Ketika kita tanam full banyak beberapa bedeng ini kita jual juga gitu. Bahkan sebagian pelanggan juga sudah ada pemesanan, ada PO gitu, pre-order dulu untuk pemesan ini. Untuk tambahan penghasilan di keluarga khususnya masa pandemi ini memang bukan hanya dari hasil yang kami dapatkan. Makanya saya di sini kerjasama dengan istri yang memang edukator di pendidikan gitu kan. Makanya di kebun ini saya mengadakan seperti kelas berkebun. Selain itu juga kami menjual pupuk, ya, pupuk kompos, ada pupuk kandang, kerjasama dengan petani lokal yang lain gitu, yang memang sudah ada hubungan lah ya. Lalu ada juga tanaman-tanaman, bibit gitu yang kami jual untuk menambah gitu. Hasil dari apa yang kita lakukan, ya, dari hasil pertanian, dari hasil sayurnya sendiri, dari hasil jual pupuk, jual benih, jual bibit, bahkan kelas berkebun sendiri itu, kalau dihitung rata-rata per bulan itu kita kisaran 5 juta lah. Saya pikir cukup lah untuk biaya untuk kehidupan ya, di ibu kota khususnya gitu. Apalagi kalau punya yang lebih luas lagi, mungkin bisa lebih ya. Nah, itu yang saya termotivasi untuk, oh ini harus dipertahankan dan terus berlanjut gitu.